Militer Rusia merilis rekaman detik-detik bom FAB-nya meluncur dan menghancurkan pusat tentara Ukraina di Slobozhankoe. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 1 Juli 2024. Tampak ledakan dahsyat terjadi di bangunan terpusatnya tentara Ukraina sementara waktu itu. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak penggunaan lain dari FAB-3000. Rusia menyerang zona serangan udara dari batalion kelima dari Brigade Tujuan Khusus Terpisah ke-13 dari Garda Nasional Ukraina di daerah desa Slobozhankoe dekat Kharkov. Menurut informasi dari sumber tersebut, pada saat penyerangan terjadi setidaknya ada 50 tentara di dalam bangunan tersebut dan diklaim tewas. Berdasarkan hasil pengintaian tambahan, tidak tercatat adanya pergerakan di arah tumpukan selama beberapa jam pasca penyerangan. Namun klaim Rusia belum dikomentari militer Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.